Ya, lo balik lagi barengan gue Adnan di channel FRMID, dan kali ini kita lagi main game yang lagi populer di Play Store kemarin. Kemarin, hari ini maksudnya. Ada Fishing Real World. Jadi ini mirip game fishing yang ada di komputer yang sempat ada di tahun 2006-an ya kalau nggak salah. Dan kita coba dulu. Oh, perfecto. Emang ya gak begitu berubah gamenya. Cuma ini game yang punya kesulitan yang sangat tinggi. Grafisnya juga lumayan. Ini sambil ngisi waktu luang kalau kita gak bisa mancing. Bisa kali dicoba. Iya. Alah, dilepas dulu. Rilis. Iya, ikut lagi, tarik lagi. Rilis. Slot. Iya, lepas. Iya. Kendalikan bagaimana dia menggulung. Oke. Coba lagi dong, masih ada lain kan? Rilis bos, udah rilis lebih pencet ah. Kita harus belanja dulu nih. Oke. Laster. Gila, gak berbakat gue. Bisa gak sih pencetannya di kanan-kanan kiri nih? Woi, dapat. Lumayan. Untuk pemula lumayan lah. Ih, naik level sedap. Woi, ingat lagi buat browser kit buat kamu masih-masih kan bisa komen di bawah. Ini game yang lumayan buat ngisi waktu ya. Lumayan ngasih ketepatan skill juga. Kayak harus nonton iklan, gue males nonton iklan. Oke, kita start lagi, satu mancing lagi. Ya, mainnya udah mulai ngerti ya. Kita cuma satu tombol ya, kayak main Ward King kalau itu Skeleton King di Dota. Oke, strike. Iya. Ya, mantap. Ikan belut. Conger pike strike, mancing mania mantap, jual lah. Masih China Island, oke. Kita coba lagi satu kali terakhir, perfecto. Ini buat yang suka mancing, mungkin kalau nggak sempat mancing di apa di pemancingan, release hold
Oke. Strike. Weh, mancing mania. Taruh dalam tangki dong. Nggak mau, ngapain? Nggak mau dapet ini nonton iklan nanti lebih lama. Good. Oke, terapkan pilihan 50%. Dan gue mulai enjoy ya. Hold, 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 release. Hold, release. Hold, release. Hold, release. Hold, release. Hold, release. Hold. Ya, perlawanan yang begitu berat tadi kan ya. Hold, release. Nice one. Hold. Nice. Nggak mau. Taruh dalam tangki. Okay, good. Jadi ingat lagi buat kamu yang belum subscribe channel ini, buruan subscribe dan ajak teman-teman kalian untuk nonton game ini, nonton channel ini dan game ini. Game ini menurutku sangat sangat ini ya, relaxing, apalagi di hari Minggu ini. Dan menurut gue sih oke. Okay. Ya kita terakhir mulai, tapi gue jam ikan terus. Gue mulai enjoy gitu. Sama kayak main pemancingan. Dapat yang taruh dalam tangki, oke. Itu dari review singkat dari game Fishing Reel Fishing 2019. Ini game yang sangat asik buat gue, karena gue juga dulu main game fishing juga di tahun 2006 kalau nggak salah, di komputer Pentium 4 keluar kalau nggak salah. Bokap gue beli Pentium 4, gue main di komputer game ini. Dan kakak gue pasti lebih jago daripada gue, itu yang sudah pasti. Oh ya, ingetin lagi buat kamu yang belum subscribe channelnya, buruan subscribe. Buat kamu yang masih masukkan bisa komen di bawah. Saya Tanpa Mik, sampai ketemu di game selanjutnya. Dadah.